Ketemu lagi di channelnya Bengkel Outer. Kali ini kita akan membahas dua keluhan yang saya temui tentang perihal ini. Di kotaknya ini ada bertuliskan strummerbags.com. Dan di sini ada bertuliskan yang sangat besar tulisan OXO. Untuk pilihan warnanya black, blue, titanium, red, dan gold. Di dalam kotak ini ada berisikan hub prehub bawaan sepeda yang sudah diganti ke prehubnya OXO. Nah, inilah kedua prehub OXO yang sudah rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Gold ini bertuliskan OXO bearing, sedangkan yang merah ini bertuliskan OXO 4 bearing. Dia sama-sama dinamakan OXO Pro. Jika kita lihat dari bentuk vowel atau pelatuk ini, dia sangat kokoh dan bagus. Saya pun sudah banyak menjual prehub ini karena dari segi harga dia di kisaran 500-700 ribu, harga yang tergolong murah. Belakang sudah menggunakan bearing 4 biji dan depan menggunakan bearing 2 biji. Dengan bentuk pelatuknya 3 tooth. Nah, di sini ada dua keluhan yang saya temukan dengan hub prehub yang sama, yaitu hub prehubnya OXO. Keluhan keduanya berada pada vowel atau pelatuknya yang patah. Apakah ini kesalahan pabrik ataukah ini kesalahan si pemakainya? Karena dari pengalaman saya, sudah sangat banyak saya pasang ke sepeda lipat, prehub ini aman-aman saja. Tapi setelah dipasang ke sepeda gunung atau ke sepedanya MTB, terdapatlah keluhan seperti ini. Baiklah, langsung kalian tonton saja videonya. Di sini ada satu powel yang patah. Buat kalian yang juga mengalami hal seperti ini, isilah komentar bawah biar kita sama-sama berbagi pengalaman.
Inilah sepedanya yang bikin Powell atau pelatuknya prehab okso patah, tapi sudah kita ganti ke prehab yang lain, yang dia juga sudah menggunakan 4 biji bearing untuk belakang dan depannya 2 biji bearing. Buat kalian yang belum tahu prehab ini, kalian bisa tonton di video-video saya sebelumnya, yang nanti akan saya taruh linknya di deskripsi bagian bawah. Sekarang kita pindah ke sepeda trail yang sudah pernah saya ganti juga prehabnya ke prehabnya okso dan akhirnya juga patah. Kalian bisa lihat sendiri untuk Powell atau pelatuknya lebih parah dari prehab yang pertama. Untuk bearing keduanya ini atau keseluruhan bearing yang digunakannya masih bagus karena prehab ini tergolong prehabnya yang baru.